Halo sahabat lovers, ini Ford Polestar Banda Aceh. Ini saya akan menjelaskan secara detail dan real ya, dipahami ya bosku. Ini sediakan kartu Axis. Kalau tidak ada kartu Axis XL boleh juga. Ini kodenya bintang 123 bintang 817 pagar. Ini jarum slot SIM. Ini HP kita ya. Ini unit HP kita, belum kita pasang kartu. Coba tes pasang kartu biar HP kita tidak diblokir besok ya. Harus daftar hari ini sebelum jam 12 bosku. Nah ini pasang kartu. Sudah. Kita tunggu beberapa detik biar sialnya keluar. Ini kartu udah kita pasang, oke. Habis itu kita tekan bintang 123. Udah bintang 817 udah pagar. Nah, udah habis itu panggil. Udah habis itu balas, tekan balas, tekan 1. Ini pilihannya pilih 1. Email registrasi ya. Ini 1, oke. Balas. Oke, kita tunggu. Permintaan Anda sedang diproses, tutup. Ya, habis itu udah daftar seperti ini boleh. Nah, ini udah kartu udah eksis ya, udah berhasil. Nah, ini keluarnya seperti ini, masa aktif kartu. Nah, ini seperti inilah keluarnya. Ini udah keluar. Restart HP Anda, matikan ya. Kita matikan restartnya, bahwasanya matikan. Nah, udah. Udah matikan, habis itu boleh pakai kartu lain ya, pakai kartu biasa seperti kita pakai kartu biasa, itu yang dipakai. Oke, sekian, terima kasih. Pokoknya harus daftar hari ini sebelum jam 12 nanti malam ya, pakai kartu Axis lebih mudah. Kenapa nggak pakai kartu Dekomsel? Yang saya tahu baru Axis ataupun SL ya, dipahami. Sesuai video ini, jadi kartu Axis ataupun XL daftar seperti kode ini. Nah, udah lihat videonya sampai habis biar dipahami, biar mantul. Setelah udah daftar boleh pakai kartu lain biar aman. Ini untuk kita jaga-jaga saja biar besok HP kita tidak hilang sinyal. Kenapa hilang sinyal? Karena belum diregistrasi seperti ini. Kalau udah registrasi seperti ini, insya Allah udah aman ya. Nanti kalau ada info lagi, saya info lagi. Pokoknya harus aman. Pelanggan saya ini before Polestar Banda Aceh harus aman. Saya akan selalu ikuti petunjuk yang berlaku. Kalau ada informasi, saya akan kasih tahu kepada teman-teman dan rekan-rekan saya semua. Ya, oke. Sekian, terima kasih.